Oke, selamat sore. Kembali hadir di channel Merpatiku Sukaraja ya. Untuk kesempatan sore ini ya, ini mau review beberapa burung merpati ya. Satu diantaranya ini burung merpati beluk ya, ini indukan beluk ini, Mas Bro. Jangan lupa sebelum nonton atau buat teman-teman ya yang saling support dan dukungannya, klik tombol like, subscribe, share dan komen ya. Oke, menuju di subscriber 5.500 ke 10.000 ya. Kami akan sering-sering bagi-bagi giveaway buat teman-teman semuanya ya. Isi aja di kolom komentar ya. Untuk alamat boleh, nama. Oke, selalu centang aja ya, like subscribe-nya ya. Dan untuk kali ini ya, ini untuk merpati belebuk mata cila mawar ya. Oke, terlihat ini teman-teman, ini indukan merpati balap teman-teman. Ini dari Mas Bro Holis ya ini ya. Oke, untuk lar ini ya, sebelah kanan ini PCR rampas ya, ini ya. Yang sebelah kiri, oke, mantap ini. Ini adalah indukan betina teman-teman, yang dijodohin sama merpati silver terampik ya. Oke, untuk kaki harus selalu bersih teman-teman. Jadi ke kandang juga bersih teman-teman. Oke, masukkan ya ini ya. Oke, berikutnya ya, ini merpati yang pejikan ya. Ini tinggal berapa apa namanya lar ya, tinggal dua ini teman-teman. Terlihat belubuk cito ini, buat pecinta burung cito ini ya. Ini adalah burung merpati belubuk cito ini. Di samping di sini juga ini burung merpati pejikan ya, ini ya sudah berumur 2 bulan lebih ya ini ya. Oke, ini perkembangan dari merpati tritis corona teman-teman. Matanya cilam mas ini. Ini nanti buat giveaway teman-teman aja ini, yang sering komentar di channel Merpati Sukaraja ya. Silahkan komen saja di setiap saya upload ya. Oke, ini mantul sekali teman-teman. Oke, jangan lupa share juga ya. Merpati silver ya ini teman-teman, yang dijodohin sama belubuk ini. Ini untuk merpati mata cilam mas teman-teman. Ini koleksi buat merpati kolong ini ya, buat lapak ini teman-teman. Silahkan kalau teman-teman suka silahkan. Oke, tidak tak jual mahal ini teman-teman. Buat Mas Bro, teman-teman yang suka silahkan. Ini kebetulan lagi kiring keket sekali ya. Oke, untuk lar ya, habis ini untuk sayap mantap, mantul sekali ini teman-teman. Oke, inilah untuk sayap ya, sebelah kanan ini, kirinya mantul juga teman-teman. Oke, untuk dada, wow, mantul juga ya ini ya, tidak terkasih cincin kalau yang ini ya.
Oke, untuk review berikutnya ini ya. Ini untuk merpati silver juga ya. Di samping di sini ada ini punya indukan ya, atau punya pijikan yang baru berumur kecil sekali, teman-teman. Ini pijikan ya, dari indukan lapak juga ya. Kalau di sini ya, teman-teman, ini hanya indukan buat ngegermin aja ya, sama meloloh ya ini ya, teman-teman. Terlihat ini pijikan ya, berumur sekitar kemarin ya, tanggal 20 Februari ya. Ini netasnya cantik sekali ini. Oke, teman-teman, ini. Oke, ini untuk sang betina ini ya, yang gambir ya ini ya. Ini indukan buat ngeloloh aja ini. Ini setiap anggrem ini jadi, Mas, teman-teman. Ini sang jantannya buat ngeloloh aja ini. Ini sudah berhenti ya untuk main lapak ya ini ya. Ini untuk terlihat pijikannya, teman-teman. Ini pijikan dari merpati silver dengan blue ya. Oke, ini galak sekali ini kalau lagi meyik ya. Ini untuk pijikan yang satu ini, teman-teman. Oke, ini pijikan yang netas kedua ini, teman-teman. Oke, ini sang indukan jantan ya ini, galak sekali, teman-teman. Oke, ini untuk yang kedua ini ya, teman-teman. Selanjutnya ya, ini untuk merpati silver, teman-teman. Merpati silver yang dijodohin sama Megan ya ini ya. Metris Megan ya, Metris Megantritis ini ya. Oke, teman-teman, ini untuk merpatinya ini ya. Ini untuk merpati betinanya ya. Ini masih ada lar 4 ya ini ya. Pijikan lar 4 ini. Untuk silver yang dijodohin sama silver kelampik juga ya ini ya. Oke. Tetap terus ya pandang di channel Merpati Kusokaraja, teman-teman. Cuma yang ini nih, teman-teman, agak sangar ini ya. Bisa lapak, bisa kolong bebas ini. Oke. Salam buat semuanya aja ya. Salam sukses, salam sehat selalu ya. Hindari untuk sesuatu ya, bersihkan kandang ya, untuk teman-teman yang punya merpati ya. Oke, ini sudah giring eket juga ya ini ya, teman-teman. Oke, ini bandul sekali ya. Terlihat untuk merpati betinanya juga lancah ya, nah, lincah, belancah ya, alias lenjeh sekali ini, teman-teman. Ini adalah
merpati yang baru ya, koleksi saya ini teman-teman. Ini saya maniaknya merpati silver ya, silver abu-abu ini ya. Terlihat ini juga merpati yang satunya ya. Ini penyikannya betina ini yang cito ini teman-teman. Buat semuanya aja ya yang mau ke tempat saya ini terkasih giveaway juga teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa pantang terus. Share selalu ya. Selamat sore, terima kasih.